Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Saya sendiri Taufik Hidayat dengan NIM 41014201181. 2. Anissa Firdaus Oktaviani dengan NIM 41014201183. 3. Taksimatul Naili dengan NIM 41014201185. Di sini kami akan membahas mengenai materi fungsi eksponen asli. Sebelum kita ke pembahasannya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini agar terus berkembang. Selanjutnya, untuk soal dan pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya. 1. Tentukan nilai dari integral berikut. Integral x kuadrat e pangkat min x pangkat 3 dx. Penyelesaian, ingat rumus integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x plus c. Kita substitusikan x dengan min x pangkat 3. Integral e pangkat min x pangkat 3 dikurung min x pangkat 3 sama dengan e pangkat min x pangkat 3 plus c. Jelas d kurung min x pangkat 3 sama dengan min 3x kuadrat dx. Solusi, jelas integral x kuadrat e pangkat min x pangkat 3 dx sama dengan min 1/3 integral e pangkat min x pangkat 3 dikurung min x pangkat 3 sama dengan min 1/3 e pangkat min x pangkat 3 plus c. Jadi integral x kuadrat e pangkat min x pangkat 3 dx sama dengan min 1/3 e pangkat min x pangkat 3 plus c. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.